Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang 10 hewan paling berbahaya di dunia. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Berikut ini ulasannya. Yang pertama, ubur-ubur kotak. Ubur-ubur kotak adalah salah satu hewan paling mematikan di dunia karena sengatannya dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan serta kematian. Ubur-ubur kotak dapat ditemukan di perairan Australia Utara dan Tengah, dan biasanya lebih banyak ditemukan selama musim panas. Yang kedua, ular viper. Ular viper adalah jenis ular yang sangat berbahaya karena memiliki bisa yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Ular viper banyak tersebar di seluruh dunia, termasuk di Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan Asia. Yang ketiga, ikan buntal. Ikan buntal adalah hewan laut berduri yang mengandung racun neurotoksin yang sangat kuat. Ikan buntal dapat ditemukan di perairan tropis seperti di Asia Tenggara, Australia, dan Samudra Pasifik. Yang keempat, ular mamba hitam. Ular mamba hitam adalah salah satu ular paling berbahaya di Afrika dan biasanya ditemukan di wilayah selatan Sahara. Bisa ular mamba hitam sangat kuat dan bisa menyebabkan kematian dalam waktu kurang dari 20 menit saat tidak diobati. Yang kelima, Sydney Funnel Web Spider. Sydney Funnel Web Spider adalah jenis laba-laba berbisa yang sangat berbahaya dan bisa membunuh manusia dalam waktu kurang dari 1 jam jika tidak diobati. Laba-laba ini tersebar di Australia Timur dan biasanya ditemukan di bawah batu, kayu, atau dedaunan. Yang keenam, buaya air asin. Buaya air asin adalah predator yang sangat berbahaya dan bisa mengejar mangsa hingga ke daratan. Buaya air asin tersebar di wilayah tropis dan subtropis, termasuk di Australia, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan. Yang ketujuh, lalat CC. Lalat CC adalah vektor yang menyebar penyakit tidur, yang bisa mematikan jika tidak diobati. Protozoa yang mereka sebarkan mengandung parasit yang dikenal dengan nama Trypanosomes. Lalat CC dapat ditemukan di wilayah Afrika Sub-Sahara. Yang kedelapan, nyamuk. Nyamuk adalah vektor penyakit yang sangat berbahaya dan bisa menyebar virus seperti demam berdarah, malaria, dan virus Zika. Nyamuk adalah hewan berdarah panas dan tersebar di seluruh dunia. Yang kesembilan, katak panah racun emas. Katak panah racun emas adalah hewan bertubuh kecil yang sangat berbahaya karena mengandung racun yang membunuh dalam waktu beberapa menit. Katak panah racun emas dapat ditemukan di Amerika Selatan, terutama di wilayah Amazon. Yang kesepuluh, ikan sinansea. Ikan sinansea atau ikan batu adalah ikan laut yang sangat berbahaya, karena mengandung racun neurotoksin yang bisa membunuh manusia dalam waktu kurang dari 1 jam. Ikan ini tersebar di perairan Asia Tenggara, termasuk Australia Utara dan Papua Nugini. Demikian tadi ulasannya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.